weekend teman rindu. Wah, sekarang sudah 2022. Yeay, happy new year semua. Tahun baru, tantangan baru. Nah, kali ini aku dan Ririn bakalan ngelakuin hal yang seru di Bali. Apa ya? Tapi sebelumnya kita ganti baju dulu ya teman rindu. Eits, kita mau ngapain ya? Stay ya teman rindu. Teman rindu pada tahu nggak, aku sama Ririn main waterfall rappling di air terjun campuhan Git-Git. Air terjun ini berlokasi di Buleleng, Bali. Yang pasti kita udah lengkap banget nih semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan ada anggota baru. Yeay, John Rizka. In the sky. Waduh, John Rizka in the sky. Teman rindu, untuk sampai ke lokasi water rafflingnya, kita akan menyelusuri pepohonan yang rindang serta jalur trekking yang lumayan. Ayo semangat, kita pasti bisa. Ya walaupun gue sama Ririn tetap ngap-ngapan juga sih, tapi lihat deh, wah pemandangannya asli banget. Trekking ke atasnya aja udah begini, gimana ntar ke bawah? Tenang yuk. Maklum ya, ibu-ibu udah berumur. Belum menuju poinnya atau titiknya, tapi kita udah dikasih trek kayak gini. Ini salah satu udah jenis olahraga. Kardio ini, lihat nih kalau dibuka baju ini dalamnya keringet semua. Kita tadi naik elevasinya lumayan, terus juga Ririn tadi sempat ngos-ngosan. Intinya jangan pernah memaksa kalau kalian lagi olahraga, udah ngos-ngosan berhenti dulu, itu nggak apa-apa ya, daripada dipaksa. Sayang, kayaknya kita udah sampai deh. Aku udah denger nih gemuruh air terjun. Ayo kita turun yuk. Langsung on pastinya. Oh langsung semua? Ya. Oh semua kita langsung ayo. Balik dulu. Oke, sekarang waktunya kita turun. Tapi sebelum itu, kita semua wajib pakai alat pengaman dulu ya. Seperti salah satunya menggunakan karabiner dan juga harness. Ya. Karabinernya dipasang dulu teman rindu. Ririn udah pasang dan kita harus pasangnya dua ya. Gak usah pasang di kunci, gak apa-apa. Karena udah dua. Oke. Hati ya, ini agak licin. Nah, teman rindu, ini benar-benar deh. Medannya licin banget. Ngeri tepleset sih aku. Yuk, bisa yuk. Yuk, bisa. Gimana, Rizka? Itu Rizka. Sebenarnya tuh, ngeglosor aja pun aman. Glosor aja, yang penting pegang badan, pegang talinya. Ini buat pemula harus nekat sih, dan nyali kalian harus besar juga. Enjoy, enjoy aja, anggap aja ini tempat main. Dan yang paling penting harus patuhi safety-nya. Jadi safety-nya kalian harus dengerin dan harus jalanin, karena ini yang lumpur kita nih. Ini yang bikin kita rasa percaya diri kita tuh gede dan ada ini. Gitu. Jadi percayakan aja sama karabiner, sama tali dan harness-nya ini. Insya Allah tinggal berdoa nyampe di tempat yang ini. Asli Jon, menguji nyali banget nurunin tebing air terjun ini cuma pakai seutas tali. Tapi tenang, semua udah aman. Nah teman rindu, kegiatan rafting seperti ini sangat membantu lo dalam melatih kekuatan tangan, kaki, serta konsentrasi. Kumbang-kumbang di taman, na 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 na.
biar nggak nervous. Gimana teman Rindu, kayaknya kurang puas ya kalau cuma sekali waterfall replinya. Ah, aku mau coba lagi ah. Kayaknya masih ada air terjun tuh di depan. Jangan kemana-mana, tetap di Rindu.